Kayak gini ya. Nih penampakannya. Kok kemana Pak Jess? Tadi udah aku buka loh. Duh, mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ges, Mas Ges dan Bu Ges. Ngopi yuk. Udah lama gak ngopi nih, kopi bikinan tuan rumahnya. Aku sekarang lagi di rumahnya pengepul ikan sungai. Ini rumahnya. Dan ini ada ikan sungainya di situ di dalam drum. Drumnya dibelah, Pak Ges. Ikan apa di dalam situ? Terus ngapain Pak Ges ada di sini? Wah, tujuanku ngambil ikan, Pak Ges. Tujuanku ngambil ikan, terus pengen tak lihat ini kan apa yang di sini di dalam. Kita lihat. Apa sih yang di dalam sini? Buka ya. Ini adalah Red Maru Rio, Pak Ges. Red Maru yang berada di Riau. Kayak gini bentuknya. Ini habitatnya memang di apa ya? Di air yang full gambut, air gambut. Di air gambut. Terus apa ya? Kebanyakan teman-teman pecinta maru yang di Facebook-Facebook itu kayak gini. Yang di Facebook itu nyebutnya adalah emperor snakehead. Kayak gini ya. Nih penampakannya. Ini besar banget nih Pak Ges. Ini besar banget. Lihat ya. Ini besar banget nih. Mungkin 2 kiloan ada nih.
beratnya, atau 50 sentian. Ini orang-orang menyebutnya emperor snakehead, emperor. Padahal emperor itu ya nama lain dari canamaru. Besar banget nih. Padahal emperor itu nama lain dari canamaru atau canamaru liodes atau emperor snakehead. Tapi nama canamaru yang banyak bunganya kayak gini di Facebook itu atau di penghobi atau penjual itu ngetrennya emperor. Tapi aku dari dulu nyebutin apa ya, red maruri. Menurut aku ini yang merah, menurut aku ya, kan ada yang red, ada yang kuning. Ini menurut aku yang merah. Bahasaku ya, bahasaku sendiri Pak Ges. Bahasaku sendiri canamaru merah. Terus sambil tak ngikat nih. Apa mana ya? Terus keunikan dari canamaru Rio yang merah, kalau ditaruh di aqua apa air yang jernih itu jadinya kuning. Soalnya aku sering juga dulu kayak gitu ya, memang kayak gitu, setelah dipiara beberapa bulan jadinya kuning, nggak merah lagi. Kalau pertama dapat memang merah karena habitatnya full air gambut yang betul-betul gambut. Tuh ceritanya gitu Pak Guys. Oke, tak sudahin dulu ya. Yang jelas ini aku pengen memperlihatkan, dan aktivitasku sekarang ini pengen mendelokkan ini ada red maru Riau. Enggak bisa, enggak ada, cuma mulut ini. Ya, perutnya aman kok. Dah, belum. Dah. Pengen nyumet rokok mati nih Pak Jesna. Oke, sekian dulu videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ini mau lanjut ngopi dikit sambil rokok. Oke, ya, makasih yang udah nonton. Sehat selalu, sukses. Amin.